Humas Kelurahan Sukabumi Utara Polsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat Aibda Sahari mendampingi Kapolsek Kebonjeruk Kompol M. Marbun dan Kanit Binmas Ibtu Suparman dalam rangka kultum Kamtipmas yang dilaksanakan di Masjid Jami Al-Madinah. Di hadapan kurang lebih 150 jamaah masjid yang hadir, Kapolsek Kebonjeruk menyampaikan tentang pentingnya membina hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga kerukunan, mengajak jamaah untuk tidak mudah percaya informasi hoax di media sosial, serta jangan mudah terhasut adanya ujaran kebencian. Kapolsek juga menyampaikan bahwa pada pemilu 2019 nanti Polri akan netral dan tidak memihak siapapun. Karena tugas pokok Polri adalah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Berita-berita bohong. Dari Jakarta, Aibda Sahari, Tribrata TV. Salam Tribrata. Ingin menyejukkan